Assalamualaikum kawan semuanya, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di Pas Sabla Channel. Kali ini Pas mau sharing tentang lanjutan pekerjaan pemasangan tangga. Kali ini edisi pemasangan brand tangga diawali dengan pemotongan kelaminnya ukuran 40 kali 40 dibagi 4 10 sentian. Setelah dipotong 10 senti diukur kemiringan 10 senti juga dipotong dengan memakai alat potong dorong, tidak memakai mesin grinder, dan tentu hasilnya lebih rapi, lebih lurus, dan tidak kerepesan. Karena menggunakan alat ini lebih simpel dan cepat pemotongannya. Karena nanti kalau memakai grinder di samping, kemana-mana dan tentunya berisik dan lebih lama dan kerepesan tentunya. Anak tangga berjumlah 21 anak tangga lem dipotong semuanya dulu sebelum memasangnya agar memudahkan untuk tarikan tenangnya dan lebih rapi. Buat kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih ya yang berkenan menonton video ini dan semoga bermanfaat buat para tukang-tukang yang sedang memasang tangga. Yuk ikuti kelanjutannya. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang masih menonton dan yang sudah support selama ini ke channel ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.